Selamat datang di channel Arif Pratama 313. Di video kali ini saya akan coba membagikan tutorial cara mengatasi notifikasi WhatsApp tidak muncul di layar HP Oppo A58. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa klik tombol like dan subscribe. Terima kasih. Adapun caranya yaitu silakan teman-teman klik ikon aplikasi WhatsApp. Tekan agak lama sehingga muncul tampilan seperti ini. Lalu klik tanda i yang dilingkari, akan muncul tampilan seperti ini. Kemudian silakan teman-teman klik kelola notifikasi, lalu klik izinkan notifikasi sehingga muncul tampilan seperti ini. Kan tanda yang ada di sebelah kanan ini berwarna biru semua ya teman-teman, seperti ini. Teman-teman juga bisa mengaktifkan pengaturan notifikasi apa saja yang ingin ditampilkan, seperti notifikasi dari grup ataupun notifikasi dari pesan yang ada di WA teman-teman sekalian. Demikianlah video yang bisa saya bagikan, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Sampai jumpa di video saya yang lainnya. Terima kasih.